Kelas 7 Kurikulum Merdeka, kita masuk pada halaman 18 lagi ya, sesi ketiga. Giliran kamu ya, giliran kamu yaitu berbicara. Kamu di sini mempraktekkan bagaimana seperti pelajaran kita yaitu introducing yourself, introduction ya. Yang bagian A itu lengkapi bagian di bawah ini dengan identitas kamu. Kamu bisa mengambil atau menggambar gambar kamu itu di kotak di sebelah kiri. Nah, kotak ini ada ya. Ya, kotak sebelah kiri ini. Ya, kamu ambil foto kamu, bisa tempel di sini. Nah, kemudian kamu tulis nama, asal, umur, sekolah, di mana. Nah, kemudian saudara siapa-siapa saja, berapa orang sisternya, saudara perempuan, dan berapa orang juga brothernya, saudara laki-laki. Kemudian kamu sebutkan hobinya apa, bisa hobi mancing, fishing ya, reading, membaca, dan sebagainya. Kemudian sebutkan alamat, alamatnya ya, alamat harus seperti alamat yang tertera ya, misalnya Jalan Mangga nomor 12 misalnya. Jangan kamu buat Mango Street, tapi tetap Jalan Mangga nomor 12, seperti itu. Nah, ini adalah lembar kerja nomor 13 yang kamu kerjakan ya. Kemudian masuk kita ke bagian B, menuliskan perkenalan kamu dalam lembar kerja 14. Pergunakan informasi dari bagan lembar kerja 13, dari informasi di sini ya. Berdasarkan itu kamu buat, nah ini dia kamu buat. Nah, kemudian untuk membantu kamu, lihat di kotak kosakata yang ada di akhir bab ini. Nah, ini di sini ada tulisan hello, sapaan, nama saya, sebutkan nama kamu di sini. Saya pergi ke sekolahnya di mana, misalnya SMP 1 ya, SMP Negeri 1 mana gitu ya. Kemudian saya datang dari, asal sebutkan asal kamu, origin kamu ya, originnya di mana. Kemudian saya tinggal di jalan apa ya, saya suka apa, hobinya di sini hobi ya. Nah, kemudian saya memiliki berapa orang sister dan brothers ya. Sister ini saudara perempuan, brother saudara laki. Kalau misalnya saudara perempuannya 2, brothernya 3, kamu sebut 2 sister, 3 brothers. Nah, seperti itu. Itu untuk worksheet 14. Kemudian bagian C, kamu mempraktekkan memperkenalkan diri kamu sendiri. Mungkin bisa kamu lakukan bersama teman sebangku, kamu kerjakan, berlatih berbicara ya. Nah, kemudian itu kerja untuk worksheet 1.5. Nah, kemudian lanjut ke bagian D, memperkenalkan diri kamu ini di depan kelas. Di depan kelas itu menjadi worksheet 1.6. Nah, barangkali itu dulu untuk kali ini. Jangan lupa subscribe dan like videonya serta klik tombol gabung pada channel ini untuk mendukung channel lebih berkembang. Terima kasih, sampai jumpa.